1, dapat 2, dapat 3, dapat 4, dapat 1, dapat 2, mantap sekali mah bro, dapat 3, dapat lagi, nice. Ah mati lo, berani-berani deketin oce dia. You got a friend in me. You got a friend in me. Ayo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Yo, ma bro. Kali ini Oce mau cek orang-orang World Chat tuh udah pada tobat apa belum sih, ma bro ya? Garin aja. Ada masalah apa sih sebenarnya sama Garin, ma bro? Banyak banget loh ya, suka ngehina-hina gitu. Aduh, men. Kalau tanpa ada Garena, kalian itu tidak bisa main game CODM dengan sangat lancar ya. Oke. Okay. Ya, paling mainnya di global, mah, bro. Ada kucing di CODM. Ting tering tering sugar boy. Miau. Ini orang-orang pada kenapa coba, Bang Uru ya? Random banget, cuy. Ya. Meong 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 meong. Impi turnamen gue jago. Turnamen. Turnamen season 4 aja udah lama nih gak main turnamen mah bro ya. Bagus juga skin-skinnya. Leaderboard. Impi turnamen. Please select the combat zone. You can team up across combat zone. Gokil. Open FC. Bisa nih sekarang nih mah bro Ocha main ya. Oke. Sekarang kita main di ground war, man. Ground war. Ocha harus siapkan apa nih kalau main di sini mah bro ya? Sepertinya yang terbaik adalah M13. Pokoknya senjata-senjata yang jauh lah ya mah bro. Kita harus siapkan. Tapi selain itu Ocha kayaknya harus siapkan senjata SVD. SVD sih OP parah ya. Kita harus siapkan SVD kali mah bro ya. SPD atau SKS nih. Itu mantep banget sih. Ya. Auto M21 EBR. Ini juga mantep nih mah bro. Ya. XPR. Ah jangan XPR tapi bro. Kira apa ini ya, speed ya, speed lah. Ini sangat toxic mah bro ya. Atau marksman SKS juga kalian boleh pakai tuh buat main di ground war. Oke, okay? Kita coba setting dulu, abis itu kita langsung main deh. Kita sudah mulai mah bro, ground war set liat. Nah, ini dia mah bro ya, SVD. Oke, okay? Salah satu senjata yang harus kalian persiapkan untuk bermain ground war. Apalagi turnamen ini pastinya kan manusianya banyak nih, SKS juga. Ini mantap banget sih. Mungkin SKS itu pas buat Oce nginjek nanti kali ya. Misalnya capture-an kita udah kalah gitu ya. Baru deh. Sekarang Oce mau pakai SVD dulu deh. Yo bro. Semoga kita bantai mereka lah ya. Bantai coy. Nah untuk ultinya kalian bisa pakai annihilator atau claw mah bro ya. Saran dari Oce itu. Aish sorry. Karat aja. Ya kita dua. Itu spawnnya ngacak sekali bro. Aih nggak dapat. Dapat satu. Kita nggak lihat musuh. Dapat dua. Dapat tiga. Dapat empat. Dapat lima. 6. Tapi tinggal capture lah, minimal capture, Bu. Capture. Udah gua carry-carry pisang ini. Dapat lagi. Susah banget, woi. Asli mah, Bro. Enak sekali ini buat ngedok sini ya, dead spot ini. Oh, anjay. Oke. Santai dulu. Kita harus menemukan spot terbaik mah bro kalau main ini ya. Kalian jangan sampai tidak punya spot ya.
Mantap. Gila, speedy gua, bro. Shocker sih. Ah, nice. Sudah seradio. No. Gua baru ulti. Wah, ini sangat kurang ajar mah, bro. Gua harus siapin SKS kalau gini ya. Oke. Okay. Gua ganti SKS aja nih. Bentar. Tunggu mati dulu tapi ya. Itu juga kalau mati. Kalau nggak mati, mati. Nggak ada, cuy. Ah, mantap. Weh. Oh, nice. Itu yang gua tunggu mah, bro ya. Satu-satu. Dapat 2, mantap sekali mah, bro. Dapat 3. Oh, bocah nggak tahu itu ditembak dari mana sih. Keren banget sih. Musuh-musuhnya unpredictable. Asli, musuh-musuh di sini juga bukan main-main, bro. Turnamen ini banyak yang main, cuy. Weh. Ah, gokil loh. Ya mah bro, cemong ngeflank, flank jauh. Nah ini cara kalian, misalnya kalian punya tim itu seru banget nih, kayak gini nih. Kita ngeflank bro, kita bokong-bokongin. Nah itu dia kan, enak banget kan bokong-bokongin gitu. Ah itu dia mah bro. Itu adalah cara enak sih. Nice. Wah, mau majuin dia nggak bisa lah bro, cari aja ini yang dimajuin. Mantap bro, mantap. Thank you banget. Kita pakai call. Nggak susah banget lah bro, harus jarak deket ya enaknya. Nice. Wah itu cari tembak apa? Dimana-mana ada musuhnya. Asli ya, bro ya. Kita menang sih ini game ini. Tapi Oce mau main lagi mah, bro. Oh, dibakar loh. Ah, iya dia pakai ulti sih. Ya loh. Nah, dapat 2 tapi langsung mati lagi. Ya, HM-nya keras-keras banget sih emang, mah, bro ya. Tapi ya, kita tetap menang, mah, bro. Yo, mah, bro. Sekarang Ocha main lagi, mah, bro ya. Dan Ocha mau cobain pakai XPR nih, mah, bro ya. Tadi kan udah SPD sama SKS ya. Tapi Ocha sebenarnya suka banget pakai SKS sih. Jadi, oke aja gitu ya. Nih, let's go. Kita langsung aja. Tuh ada orang. Mati lo, enak juga ini pakai ini bro. Ah, dapat lagi. Ocha mau main flanker. Ah, dia tahu Ocha di sini lo. The heck man. Sangat disayangkan sekali cuy. Ocha mau ngeflank nih kalau gitu ya. Asli ini mantap juga ya XPR mah bro. Mirip sama SVD. Jadi kalian bisa pakai SVD atau XPR buat jauhnya ya kan. Atau sniper DLK juga boleh sih sebenarnya. Nice, dapat 1. Kalau ini aja. Dapat 2, enak juga pakai ini. Dapat lagi. Kadang satu hit. Headshot langsung mah, bro. Apa ada orang kita lihat nih. Mata minus tidak disarankan. Nice. Wah, ribet banget mah bro nembaknya. Ya. Ah, nice. Lagi itu ya. Ah, mati lo. Berani-berani deketin Ocha dia. Ocha super dari samping aja lah ya. Biar temen Ocha yang bermain ngecer-ngecer. Ada yang mau nyoba majuin. Ada yang mau majuin kayaknya deh. Ah!
Udah ada yang mantek coy. Asem lu. Gue hajar lu. Ah. Duh, sorry, agak rip M. Nice banget ya, enak nih. Wah. Aja mau pakai SKS nih habis ini. Ini karena senjata ini sangat saya rekomendasikan buat kalian ya, Bro. Mati lo. Berani-beraninya. Ayo kita close combat pakai SPD XPR. Nice. Mantap sekali mah, Bro. Nah, reload dulu deh. Jadi wajib nih. Asem tuh orang ya. Kurang asem dia. Langsung double kill. Weh, ada Siu. Ini namanya Siu itu, Bro. Ronaldo habis kalah, kasihan kali, coy. Ojo menangis kemarin ya, Ronaldo kalah. Enggak sih, biasa aja sih sebenarnya. Bapak gue juga bukan ya kan. Mantap. Mantap sekali, Bro. Ini Claw juga enak nih. Ojo sarankan kali pakai Claw juga. Tapi buat close combat enaknya. Ah, yalah dicicil terus sama ini orang. Soalnya kalau misalnya kalian buat jauh, kurangnya tuh ya ini mah, Bro. Nyampe pelurunya lama. Itu doang sih. Nice. Kalem enjoy. Ini adalah perang sesungguhnya. Nice. Itu bisa gak nyampe gak? Syarat banget. Ah, mati kau ya. Oke. Mati lagi dia. Mati lagi. Enak sekali, Bro. Fans UAV online jadi lebih enak lah ini. Kalau lagi kita, Bro. Aduh. Kau dek. Mati kau dek. Itu masih ada ini mah, Bro. Oke, Advance UAV online asik nih. No. Oh my god, Bro. Come on. Sampai di capture lah itu C-nya. Terus mana lagi? Nice. Ini nyebar banget. Nice. Nice. Wah. Enak banget ya. SKS, XPR, SVD. Itu perpaduan yang sangat mantap sekali sih. Misal kalian punya tim, disuruh pakai ketiga itu. Itu saran dari Ocha. Kalian pasti auto win ya. Nggak menjamin 100% lah ya. 90%. Yo, iya dapat tuh mah, Bro ya. Ya lumayan lah ya. Nah di sini Ocha belum unlock leaderboard sih mah, Bro, karena Ocha juga jarang main. Misal Ocha fokusnya sih bisa-bisa aja ya. Oke.
untungnya main turnamen ini, mode turnamen ya, yang kebetulan di ground war. Sebenarnya kan ini random ya, bro ya, tidak harus, maksudnya tidak selalu di ground war, kadang modenya berbeda, ada free for all ya kan. Nah ini nih, Uce dapet ini banyak banget mah bro. Tadi Uce udah dapet buka beberapa ya. Gokil, main juga sih dapet crate. Ideh, tapi gak usah lah dibuka lah. Ya, ini Uce pengen kumpulin dulu mah bro kali aja. Ntar Uce ada konten buka crate sebanyak-banyaknya yang Uce kumpulin setahun atau dua tahun nanti mah bro, oke? Terus ini Uce kasih aja loadoutnya mah bro ya. Kalian bisa lihat di sini, Gunsmith Uce buka SVD-nya. Nah, silakan nih. Nah, seperti ini ya. Oke, SKS juga boleh. Nah, mantap kan? Terus apa lagi? Kalian mau apa lagi, bro? XPR. Oke, tiga senjata ini, bro ya. Ini Uce kasih gunsmith-nya. Ini gunsmith terbaik dari menurut Uce ya. Tapi misal kalian pakai XPR, Uce topping power reload. Misal kalian pakai buat multiplayer biasa ya, buat mapping yang kecil. Kalau tadi ground war ya, bro, Uce perlu yang 18 peluru. Ya, kalau WC stopping power reload itu bikin tambah sakit, tapi pelurunya tidak sebanyak yang 18 ini. Makanya pasti di ground war Uce pakai ini biar Uce bisa ngekill tanpa reload gitu. Enaknya mah bro ya. Ya udah kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya mah bro ya. Terus untuk kalian yang beli akun COD DM, langsung aja follow Instagram @kitajubelin mah bro ya. Pokoknya di sana terjangkau sekali daripada kalian harus top up CP. Dan untuk kalian yang pengen langsung rank legendary, belum legendary, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in. Gak cuma joki rank, tapi kita bisa jokin chemo skin kalian atau battle pass kalian juga mah bro, oke? See you mah bro. Yaudah semuanya. See you next.